Pemirsa, di tengah perkiraan perlambatan ekonomi global, Bank Indonesia memprediksi perekonomian nasional di tahun 2023 dan 2024 masih tumbuh positif. Bank Indonesia juga memprediksi inflasi bisa terkendali sehingga kembali ke tingkat kisaran sasarannya. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprediksi tumbuh di kisaran 4,5 hingga 5,3%. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 4,7 hingga 5,5%. Menurut Perry Warjio, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dan 2024 akan ditopang konsumsi, investasi, dan ekspor. Bank Indonesia juga memprediksi laju inflasi bisa terkendali sehingga kembali ke tingkat kisaran sasarannya.